Jadi lagi. Hai. Kurang ajar kan? Halo. Oi. Oi. Nah, nyamperin temennya. Nah, ini nandain kalau dia tuh burung koloni. Lagi bagus-bagusnya, lagi enak-enaknya. Ini yang jarang handle aja kayak gini bondingnya. Enggak ada gigit-gigit sedikit pun ya. Kalau yang putih kayak gini bisa sampai 800. Wow. Umur lovebird belasan tahun sih. Belasan tahun ya. Ini dark green, ini green, dan ini double dark green. Ya, kembali lagi live bersama Fadel Chandra, Daily Life Photographer. Kali ini lagi collaboration sama Kobobi, kita lagi di Raja Parrot. Nah, ini Raja Parrot lokasinya ada di Bekasi. Kalian bisa Google or Waze untuk alamatnya. Nah, ini dia Raja Parrot. Jadi, dia ada buat jual-jualan aksesoris. Terus ada tempat nongkrong juga. Tadi gue liat juga malah ada squirrel. Nih. Kelihatan gak tuh squirrel? Jadi bagi yang demen burung, waduh, wajib banget deh kesini deh. Tuh, parkit. Oke, yuk kita masuk. Oke, mau dikasih lihat nih. Lovebird jinaknya Om Supri. Hai. Saya mau lompat duluan. Siapa yang mau lompat duluan? Dia masih baru belajar terbang, Om. Oh, baru belajar. Jadi agak takut-takut dia. Nah, kalau yang ini umur berapa, Mas Supri? Yang mana? Yang ini. Ini baru 2,5 bulan. Baru 2,5 bulan. Nah, kalau dilatih itu bagusnya umur berapa lah? Berapa? Umur segini, umurnya ya. Umur lagi bagus-bagusnya, lagi enak-enaknya. Tapi lovebird non clap, dia kecilnya jelek kalau untuk warna-warna hijau ya. Gak cerah ya? Bukan gak cerah. Memang satu ya itu gak cerah. Yang kedua paruhnya masih banyak item-itemnya. Oh, itu non clap emang udah kelihatan dari baby begitu ya? Kalau babynya dia masih banyak item-itemnya di paruh. Nanti makin besar dia akan putih kayak dia. Yang nyebabin non clap itu apa sih sebenarnya, Mas Supri? Oh, dia nggak ada ininya, Om. Nggak ada kelopak matanya. Nggak ada kelopak mata. Nggak ada iris mata. Itu karena jantan nama induknya non clap atau emang kayak cacat sih sebenarnya? Memang dia mutasi khusus, maksudnya memang jenisnya gitu. Oh, jenisnya non clap. Nanti kita lihat di kandang besar situ ada clap ada non clap juga. Mereka bisa saling kawin non clap dengan yang clap. Bisa. Dan jauh lebih jinak, jauh lebih bonding ya tadi. Jauh lebih bonding yang non clap ketimbang yang clap. Okay. Ini jarang handle sebenarnya. Ini yang jarang handle aja kayak gini bondingnya. Gak ada gigit-gigit sedikit gak pun ada. Ya. Gak ada. Kalau yang clap usia segini pasti gigit. Kalau gigit dia jahil memang. Uh-huh. Nah, kalau yang clap memang dia jahil. Aduh, yang ini kenapa ini jarang sama? Hai. Tuh, lihat. Yang itu jelas gara-gara nggak dipegang digigit-gigit tangan. Nah, di sini nih Om nih. Kalau mau lihat yang non clap, perbandingan non clap sama clap di sini ada. Lu bisa lihat tuh matanya. Ya kan? Ada kelopak putih. Ada ringnya ya? Ada ring putih di keliling mata. Itu yang clap. Enggak, soalnya kan di tokoku aku lagi mau taruh burung. Nah, kalau misalnya punya anak kan kalau digigit burung ya berasa ya? Oh iya, iya. Kalau buat pet, buat anak-anak di rumah, saran gue sih jangan yang clap ya. Oke. Okay. Oh, ini kalau gini koloni ya, Mas Supri? Ini koloni.
Mereka satu kandang banyak banyak bilik atau dalam satu ini kan ada yang gede nih? Oh enggak, ini tadinya kandang makau. Ini gelodok makau. Oh gelodok makau. Rumah hasilnya dia yang kecil-kecil. Oh tapi dia nggak mungkin aja, tapi mungkin, ada yang bertelur di situ aja. Ya? Mungkin aja. Nah itu bawa sarang tuh. Oh. Nah, ini masih. Nah kan saya kan kemarin tuh ada beli sepasang tuh Mas Supri ya. Dia walaupun udah pairing, tapi kalau saya nggak siapin gelodoknya gimana Mas Supri? Biasanya kalau itu dia nelor di luar. Oh. Nantinya malah stres, nggak mau nelor di dalam. Oh, malah jadi stres. Malah jadi stres karena terbiasa nelor di luar, buang telur keluar terus pecah, itu kan salah satu apa ya? Abnormality ya buat dia ya. Oke. Okay. Harusnya dia nelor ada rumahnya khusus, nggak kepantau orang lah. Oke. Okay. Makanya kan nyaman kan? Iya. Makanya dia nyaman. Kalau yang kayak gini non-clap gini berapa duit Mas Supri? Ini non-clap tergantung warna sih Om. Oke. Okay. Kalau kayak ijo-ijo kayak gini paling ya 400-an lah. 400-an ya usia segini nih. Yang ini? Kalau yang putih kayak gini bisa sampai 800. Wow. Lumayan sih. Cakep ya. Dia mutasi ya. Kita main warna ya. Iya. Warna makin bagus, makin tinggi. Ih, cakep amat. Kalau yang pernah kau Bobby punya kemarin sampai 1,4 gua jual. Faktor birahi. Birahi. Dia belum ada pasangan. Oh. Dia belum ada pasangan, dia jantan. Dia makanya cabut dulu. Kenapa? Kan betinanya kurang atau kurang. Kita kurang betina 4 ekor. Jadi kalau lovebird itu beneran katanya enggak gampang ganti pasangan nih. Heeh. Dia burung setia. Jadi kalau mau ganti pasangan itu benar-benar dia prosesnya lumayan lama. Takes time ya. Enggak kayak burung dara disekep bunting. Iya. Kalau burung dara atau burung-burung lain mungkin ya asal ada yang bekur gitu ya kan, ada betina dia pasti bekur kan minta kawin. Okay. Kalau lovebird enggak. Dia butuh proses ya. Butuh proses. Jadi kalau yang menandakan dia udah pairing itu dia nempel-nempel berduaan terus ya. Kayak itu. Oh yang nah, itu udah pasti pairing udah nih? Udah pasti pairing. Terus di atas ada yang berduaan, tuh berduaan lagi. Okay. Ada yang sendirian, biasanya betinanya di dalam gelodok. Oh karena udah nunggu. Jantannya sendirian. Dan itu jarang banget yang jantan pilihan betina. Itu jantannya kawin sama yang lain, jarang banget. Oh jarang, selingkuh jarang, begitu ya? Jarang. Makanya dibilangnya lovebird. Jantan cinta. Lihat. Nih, jadi untuk usia range-nya dari 400 sampai 1 jutaan ya. 1 jutaan. Oke. Aduh, bibir gue dicokot. Nah, umur buat sendiri sampai berapa lama sih? Umur lovebird belasan tahun sih. Belasan tahun belasan ya? Tahun sih. Kalau misalkan peliharaannya rawatannya bagus ya. Ya 18 tahun sampai 20 tahun masih. 20 tahun? Masih hidup. Wow. Kalau kayak gini dibilangnya mutasi warna apa, Mas? Saya baru pernah lihat. Eh, jatuh. Didi Green. Didi Green. Double Dark Green. Double Dark Green. Sorry. Ini Dark Green. Dark Green. Dark Green ini Double Dark Green atau Olive. Saya belum pernah lihat di mutasinya. Ini kan mutasinya nih. Nah, ini Green. Ini Double Dark Green. Ini Dark Green, ini Green, dan ini Double Dark Green. Oh, lebih tua lagi. Lebih tua, ya? Double Dark, makanya dua kali lebih gelap. Okay. Dari green biasa. Nah kalau jinak gini tetap di wing clip nggak? Enggak. Kalau udah bonding nggak usah di wing clip juga nggak kabur ya? Kalau udah bonding nggak perlu wing clip sih. Dia kayak gini aja nih. Anggap nih kita lepas di sini nih, ya kan? Dia ngeliat kita akan nyamperin nantinya. Dia akan asik nih. Tuh kan sih tangan dia. Kamu kepo ya taunya ya. Nanti teman-temannya juga akan ikut Om. Makanya kalau piara lovebird kalau satu kayaknya dirasa kurang. Oke. Okay. Karena dia emang demen koloni juga ya. Udah kedatang. Yang dalam malah ngebully. Nah, kalau ini Mas Supri ada indukannya juga atau? Indukannya. Oh, di dalam. Di dalam sini. Tapi enggak tahu nih mak bapaknya. Bis. Kan nanti kan mereka kan ngobrol. Ini kan yang non-clap indukannya di atas semua. Oh non-clap di atas. Gelodoknya dia yang ini nih, dua bawah. Yang dua paling bawah ini dia gelodoknya. Nanti kita ke situ. Oh yang keluar indukannya si A sama si B. Ya udah itu bapak sama ibunya. Ya. Iya. Nah kalau perawatannya sendiri gampang nggak? Perawatan gampang Om. Gampang. Perawatan gampang banget. Kalau lovebird itu tinggal kasih makan minum.
Udah sih, vitamin paling. Vitamin juga ya? Satu minggu dua kali. Oh, ya, dan selama dia pergantian cuaca juga nggak gampang sakit. Oh, nggak cengeng. Nggak cengeng. Oke. Okay. Dia nggak cengeng. Hei, ini. Hei. Iya, soalnya kan banyak kayak customer, takut lagi digigit, paru bengkok, sakit. Ya. Hei, ini mah kalau digigit juga nggak separah Falk ya. Falk lebih sakit ya gigitannya. Falk sakit banget. Apalagi kalau udah ketemu bagian-bagian sini nih. Pedesnya dah. Itu darah, iya. Hai. Sini. Jadi yang bagian apa tuh? Ini aja nih. Kan. Kalau burung jinak di sana semua. Ini biarin aja ntar juga turun dia. Tuh lihat. Uhuy. Nah, ini kalau kayak Sun Connor gini udah pairing atau belum Mas Supri kalau digabung? Sun Connor sama kayak Lover, dia burung koloni. Oh, burung koloni. Enggak, iya. Saling berantem itu, Mas. Enggak. Dia enggak berantem. Kalau Falk koloni apa enggak? Falk koloni juga. Mungkin enggak dalam satu begini ada dua glodok itu mungkin. Mungkin, oh. Tapi karena dia burungnya panjang ya. Falk itu kan males terbang. Jadi dia kalau mau koloni paling enggak kandangnya sebesar ini. Oh, harus tinggi. Harus tinggi. Dia kan memang jalan ya, jarang terbang. Ntar dia akan pilih pasangan sendiri. Kalau burung itu nggak bisa dibohongin kayak manusia, Om. Nggak bisa dijebak. Dia tahu mana betina. Kalau kita nggak tahu nih yang betina yang mana gitu kan, karena belum DNA, dia tahu. Oh, ada instingnya sendiri. Iyalah pasti. Nah, untuk karakternya, Falk setia nggak? Falk nggak. Nggak. Sama siapapun. Enggak. Jadi dulu gue pernah punya Falk itu betinanya 3, jantannya 1. Bisa. Ya? Bisa. Dia poligami. Oh, poligami. Wah. Atas izin dari istri-istri. Gak pakai izin kalau burung. Ini juga rata-rata sih jinak-jinak sih. Hai. Halo. Hai. Kan yang tompel cerah betina ya. Jantan. Tompel cerah biasanya jantan. Tapi. Oh, yang lebih pudar yang betina. Lebih pudar biasanya betina. Ya. Nah. Kalau untuk nandain sebenarnya buat teman-teman bisa cek dari bagian bawah ekor. Uh-huh. Nah, ini kalau kena blit. Area sini kalau kena blitz itu dia akan ada semburat kuning. Semburat kuning. Dia ada semburat kuning garis-garis gitu. Coba. Ya. Ini ada kuning putih. Oh, ada siluet gitu. Ada siluet ke apa ya? Kekuningan gitu. Ada gradasinya ya. Nah, ini ada garis-garis gitu warna kuning. Kalau jantan enggak bakal ada. Kalau jantan enggak, rata-rata polos kalau jantan. Makanya di burung-burung warna-warna solid lebih gampang. Ngecek jantan betina kayak gini betina udah pasti. Kan ada batik-batik ini. Oh, yang ada motif? Cenderung kan pasti sih. Cenderung lebih betina. Ini lucu banget sih dia goyang kayak gitu. Manja, Om. Minta makan dia. Hai. Tuh. Hai, halo. Halo. Kalau dia karakternya masih agak lanjut. Ini yang tadi si Kobobi bilang punya bau badan sendiri ya? Iya. Dia... Kamu udah mau kesini. Berapa duitan? Ini yang hijau sampai 4 juta setengah. 4 juta setengah? 4 juta setengah, yang biru 5 juta setengahan lah. 5 juta sampai 5 juta setengah. Dia masih grupnya San Connor atau beda? Enggak. Kalau size, iya. Dia masih keluarga parakit. Oh, parakit. Segedenya parakit. Segede apa maksimal? Ini udah ini maksimum? Udah full. Umur udah pakai gini? Ini baru 3 bulan. Oh, berat juga ya? Lumayan. Dia... hijau sih biasanya yang lebih gede. Kamu demen perhiasan. Memang Om Perot itu dia suka mainin apa aja yang kita pakai. Kayak gelang, jam. Kalau di topi, dia suka mainan pentolan iya, topi. Iya, yang tengah-tengah ya. Ih, lucu banget. Kalau hijau biasanya punya body lebih gede dari biru. Iya, ini saya lihat tuh palanya. Aduh. Karena dia memang belum bermutasi kan. Masih wild type-nya. Wih. Wah. Ngomong punya gaya terbang bagus. Dia juga termasuk burung yang pintar ngomong. Hai. Oh, pintar ngomong juga pintar dia? Pintar ngomong juga dia. Kalau diajarin lumayan cerdas. Halo. Sama ringneck pintar mana? Masih pintar ringneck. Masih pintar ringneck. Tapi kalau buat bonding sama ringneck bagusan bondingnya Mong. Oh. Hai. Dia bisa jitot sampai tua. Kalau ringneck saya nggak bisa ngejamin dia bisa jitot sampai tua.
Oh, nah. bisa labil ya? Iya. Saya demen tapi kayak gembul gitu loh. Kayak tebel badannya. Karena ini ya, pendek ya dari leher ke badan. Kayak buntek ya. Nah. Kalau ini juga non-clap ya. Ya, itu non-clap juga. Jadi kalau lu punya burung, Om, jangan dibiasain cuman buat main terbang-terbangan. Biasain aja diunyel-unyel kayak gini. Oh, enggak takut mati, enggak sentuh. Enggak. Aman kok. Oh, jadi benar-benar untuk di jangan terlalu di terlalu disayang akhirnya malah jadinya. Iya. Kita cuma pengen terbang doang gitu, tapi enggak pernah di-handle kayak di luar layaknya seekor burung lah. Oke. Okay. Unyel-unyel aja kayak gini biar dia tuh terbiasa. Jadi kapan waktu dia besar, jadi unyel-unyel dia nggak akan gigit. Karena dia udah tahu hal ini tuh biasa. Jadi lazim. Hai, kurang ajar kan? Oi. Oi. Nah, nyamperin temennya. Nah, ini nandain kalau dia tuh burung koloni. Dia nggak bisa sendiri. Tiba-tiba ada yang pup nih. Ini gua kena. Ini. Ya, ya. Ini upgrade. Nih dok, ini upgrade yang terkenal itu yang namanya Einstein yang bisa banyak bicara. Ini. Oh, masih ada nggak? Tuh lihat tuh kan? Dikira rambut saya sarang kali ya. Dia emang senang di kepala, oh. Jadi kalau mahal, mahalan yang biru. Mahal biru. Di atas biru ada kuning, ada yang apa ya, orang nyebutnya silver lah. Jadi nama burungnya apa tadi, Mas Supri? Quaker parrot. Quaker. Mong parakit orang-orang Mong bilang. Mong parakit. Enggak, saya pikir emang gara-gara bewangi dia sombongin gitu deh, kepak-kepakin. Enggak ya. Tapi nggak tahu kenapa memang warna biru itu banyak dicari orang karena wanginya. Baunya itu sebenarnya bukan wangi sih, Om. Lebih khas aja. Iya, ada wangi khas. Kayak bau burung gitu. Kalau bau burung kan kita taunya, ya bau burung gimana sih gitu. Ya. Tapi kalau dia banyak customer-customer kita juga, kenapa nyari yang biru? Kita tanyain gitu kan. Karena biru baunya lebih khas aja. Gitu. Mungkin ibarat kalau orang makan kambing temennya yang bau bandot. Hai. Ini kan lucu banget goyang-goyangnya kayak. Ah, dia itu ngerespon kita ya begitu kan. Kalau kita nggak tahu kayak oh ini sakit atau gimana pada. Iya, tadi pikir apa kayak sayapnya enggak nyaman. Hai. Masih baby, Om, masih baru 3 bulanan. Umurnya juga panjang nih. Umur panjang mong bisa sampai 20-an. 20-an. 20 tahunan. Cari pasangan gitu gampang kalau kayak gini? Gampang, kalau mong gampang. Mong gampang. Mong kemarin kita juga kebetulan ngejodohin cuma 3 hari. Ngejodohin 3 hari, hari kelima dia kawin. Yang penting syarat utamanya jantan betina, usia cukup. Oh, oke. Okay. Usia mature dia? Dia 2 tahun. 2 tahun cukup. 2 tahun cukup. 2 tahun itu udah matang sebenarnya. 1,5 tahun masih udah bisa. Tapi kalau kayak kita, masa anak baru 17 tahun udah dikawinin kan gitu kan, masih ABG. Jadi takutnya malah nelornya sia-sia kebuang. Nah, terus masa breeding lebih pendek. Oke. Okay. Karena dikawinin sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Okay. Hai. Usia produktif dia berapa lama? Dia sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun masih produktif. Ah, ini bisa sekali. Tergantung apa ya, makanan-makanan yang kita kasih sih, Om. Ini berarti masih loloh nih? Masih. Padahal udah dikasih makanan juga tetap lebih milih loloh dia. Oh, karena bondingnya itu karena tadi bondingnya ya? Karena bondingnya. Belum bisa ninggalin lolohan dia. Oke, sekian. Gitu, Mas Supri. Oke. Thank you infonya. Okay. Ntar kalau misalnya customer ada yang mau datang, alamatnya di mana, Mas Supri, ini? Jalan Taman Helikonia Raya, Blok HO1, nomor 5. Atau ketik aja di Google Map-nya Raja Perot. Oke, thank you, Mas Supri. Yo. Nah, ini lagi mau diloloh nih. Wah. Ini, dok. Lagi diloloh. Lagi di apa? Loloh. Apa tuh? Dikasih minum. Pakai lolohan.
kosong. Itu siapa? Ini biar isinya dibohongin aja. Oh, bohongin doang biar biar bonding aja. Iya. Ini jadi ceritanya pakai topi supaya nggak dipukul atau apa nih? Enggak, biasanya pointer sih. Orang-orang free fly itu pasti pakai pointer. Entah jaket, entah topi, warna ya. Oh, biar biar burungnya enggak? Nah, karena kan kalau pas free fly kan orang banyak nih. Ah. Pointernya pasti beda-beda. Oh, jadi buat nandain location dah ibaratnya. Awal, tanda awal. Okay. Harus pakai pointer kalau buat free fly. Kirain takut dipupin. Enggak. Ini mau parasit. Warnanya banyak ini. Masih kecil ini. Iya, masih telur. Karena masih pakai bubur lolohan. Ini yang tadi numpang numpang iseng nih, benernya gigit-gigit. Itu becek India. Ada oh. Indian ringneck. Nggak mau. Nih, suaranya nih, suaranya. Lucu. Nah ini, parkit juga nih. Sekian ngevlog di Raja Parrot Bekasi. Jadi don't forget subscribe, like, and share. Kalau yang pengen informasi atau konsultasi bisa hubungin Mas Supri. Bye bye.